Kanka. Rada minggu pagi sangat sepi. Itu kambing. Kita akan melewati flyover jalan AP Petarani Kota Makassar. Itu di atasnya tol layang reformasi. Jadi kita lurus terus arah poros Papasan Maros arah bandara.
di hari Minggu tanggal 16 Mei 2021. Sun Mori, Sunday Morning Riding, santai coy. Hari pagi sebelah kiri Mall Nipah, nah, depan kiri Nipah, Nipah Mall, Mall Nipah, Nipah Pasar. Sebelahnya ada komplek kantor gubernur ya. Nipah, Nipah Mall. Nah ini komplek kantor gubernur Makassar, gubernur Sulawesi Selatan di Kota Makassar. Gubernur Sulawesi Selatan, gubernur.
sepeda bronze. Ketika depan kalau ke kanan alternatif ke Kabupaten Goa. Sebelah kanan kita itu bangunan besar Makassar Town Square Matos. Kalau di Manado namanya Mantos, ini Matos Makassar Town Square. Itu sayangnya handphone ada di kepala jadi cuma tuh.
ini wilayah daerah Dayak. Di depan sebelah kiri ada Transmart Dayak, terkenal daerah Dayak. Nah, depan sebelah kiri Transmart Carrefour Dayak, Dayak Grand Square. DGS, DG, DGS, Dayak Grand Square. Kita masih ada di Poros Makassar Maros, arah Bandara Sultan Hasanuddin, Bandara Internasional Sultan Hasanuddin. Sebelah kanan adalah komplek kantor polisi daerah Sulawesi Selatan, Polda Sulsel.
jalan sebelah kanan kita adalah jalan arah ke Porosko Maros Pangkep Parepare, sedangkan lajur sebelah kiri adalah jalan alternatif yang ke Bandara Internasional Sultan Hasanuddin. Jadi sebelah kanan itu nanti akan melewati underpass, underground, under the rock. Ini jalan bypass Bandara Internasional Sultan Hasanuddin. Welcome to Bandara Udara Internasional Sultan Hasanuddin. Ini sangat sepi, kawan-kawan. Jalannya bersih, rapi, pohonnya hijau-hijau. Ya karena ini merupakan jalan utama, jadi kan jadi tidak ada perumahan penduduk. Polisi, ngapain berhenti? Dari Makassar ke bandara ditempuh dengan sepeda motor atau mobil ya kurang lebih 43-45 menit dengan kecepatan rata-rata 50-40-50-60. Di depan sudah terlihat pintu gerbang untuk tiket parkir. Berlaku sudah otomatis, tinggal pencet chat. Motor, nah ini sebelah kiri ini motor, terus sebelah kiri ini motor. Ada yang tempel.
Iya, terima kasih. Nih, tiket parkir. Itu patung Sultan Hasanuddin. Tinggi. Bandara sedang dalam tahap proses pengembangan pembangunan gedung baru. Belok kanan, kanan kita pameran dari sini. Itulah kawasan bandara. Oke, kita akan melanjutkan perjalanan menuju Makassar. Perangkatan di Pertu.
ayam.
kiri Taman Makam Panaikan, Taman Makam Pahlawan.
Gimana?